Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AR Channel guys. Oke, di video gue kali ini gue pengen berbagi sedikit trik ke kalian ya, yaitu cara mencari kata kunci atau tag di TubeBuddy ya, dengan menggunakan Android yang kalian punya. Di sini caranya cukup simpel banget dan gak pakai repot, tinggal kalian salin-salin aja. Dan kalian bisa untuk mendapatkan tag yang terbaik yang kalian inginkan. Dan kata kunci ini berguna banget untuk kalian yang pengen videonya cepet dapet viewer banyak. Dan tentunya dengan cara ini video kalian bakal mudah ditemukan di beranda-beranda atau di setiap pencarian orang yang ingin mencari video kalian. Jadi video kalian itu pasti bakal gampang ditemukan dengan cara menggunakan tag-tag yang paling akurat. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, gue pengen dukungan dari kalian dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share-nya guys, agar channel ini semakin berkembang dan semakin lebih baik untuk memberikan manfaat kepada kalian. Dan jika sudah, gue ucapin terima kasih. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja guys ke video pembahasannya. Let's check it out. Oke guys, pertama kita harus tentuin dulu ya, yaitu judul video yang ingin kita upload untuk videonya. Nah, misalkan di sini gua mau pakai cara mencari kata kunci melalui TubeBuddy. Nah, itu kan kepanjangan. Nah, jadi kalian klik aja di YouTube-nya seperti ini ya. Misalkan gua langsung contohin aja. Kita klik di pencarian. Nah, lalu kita cari cara mencari. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di sini sudah muncul ya cara mencari tag. Cara mencari tag TubeBuddy di YouTube segala macam, banyak banget pilihannya di sini. Nah, yang di sini itu ini adalah pencarian seseorang yang pernah mencari di YouTube untuk mencari kata kunci seperti ini. Nah, kita buka aja, pilih salah satu ya. Misalkan cara mencari tag di TubeBuddy yang kedua ini guys ya. Kita klik. Nah, di sini banyak banget ini video Bang Den Dici, banyak banget muncul. Nah, caranya kalian di sini tinggal klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini kalian klik bagikan, lalu salin link. Oke, dan setelah itu kita keluar dulu, dan setelah kita keluar kita masuk ke TubeBuddy-nya guys. Oke, kita sudah masuk ke TubeBuddy-nya ya. Nah, lalu kita klik titik tiga yang di pojok kanan bawah ini, lalu kita klik Text Explorer. Nah, di sini kalian paste atau tempel ya yang tadi kalian sudah klik copy tadi itu. Nah, di sini. Dan lalu kalian klik aja pencarian. Dan kita tinggal nunggu hasilnya. Nah, di sini tadi di video Bang Den Dici itu sudah menggunakan kata kunci atau tag ya. Cara mencari keyword YouTube, cara riset keyword YouTube, cara mencari kata kunci. Seperti itu guys, tinggal kalian klik checklist aja. Di sini karena gua menggunakan yang nggak bayar, jadi cuma muncul 3. Tapi beda jika kalian menggunakan yang berbayar, maka akan muncul banyak banget. Mungkin semua yang digunakan Bang Den Dici ini akan keluar semua. Nah, setelah itu kalian tinggal copy deh. Dan lalu kalian tinggal isi di tagnya untuk kalian pasang semua kata kunci yang udah kalian dapat. Nah, seperti itu cuma contoh ya. Tergantung kalian mau menggunakan judul apa, tapi caranya sama seperti tadi. Nah, gimana? Simpel kan? Pasti kalian bisa, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat juga buat sesama. Oke, mungkin video kali ini gitu aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.